Guys, menu mukbang kali ini ada lalapan mentah, dan kali ini lalapan mentahnya banyak banget, mulai dari cacing, kangkung, pete, selada, jagung yang masih kecil-kecil, timun, labu siam, ada lenca, aku gak tahu bahasa Indonesianya apa, dan ini aku lupa namanya, roy, aku gak tahu juga bahasa Indonesianya apa, ada cabai hijau, ada terong, ada kol, ada jam pucuk. Ada daun jambu mede, ada daun pepaya, ada kemangi, dan ada sambal ikan asin. Ini sambal terasi, dan yang pastinya ada nasi. Jadi sekarang kita langsung makan aja, dan seperti biasa sebelum makan jangan lupa berdoa. Berdoa mulai. Selamat makan. Kita pakaiin jeruk dulu, satu aja. Asin. Pedes banget. Pete. Aku bakalan buka-bukain dulu biar nanti gampang makannya. Sambalnya pedes pakai banget. Aku baru berapa ini aja udah keringetan, gak kuat.
Nah, jadi guys, tadi tuh aku sumpah ini pedes 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 banget. Pakai cabai rawit domba. Awalnya aku pakai cuman 30, terus tomatnya 1. Tapi pas dicobain itu tuh kayak gak pedes. Jadi aku tambah lagi 20, biar jadi 50. Alhamdulillah. Tapi tomatnya gak aku tambah. Jadi ini 50. Dan aku gak sanggup. Apalagi ditambah sama nasi yang masih anget panas gitu. Ini jadi nambah pedes banget. Pedesnya tuh jadi pedes yang sakit gitu. Sampai ke telinga kayak nyung. Padahal mendingan gak pedes. Jadi aku makannya bisa dinikmatin dan bisa pelan-pelan juga. Kalau pedes tuh kayak pengen cepet buru-buru gitu. Tambahin yang berair kayak ini atau timun tuh emang enak pas awalnya, tapi akhirnya jadi nambah pedes. Sama aja kalau kalian kayak minum air es, bukannya hilang tapi malah nambah pedes. Kayaknya di lalapan mentah ini semuanya yang paling enak sama ini. Gak tahu emang lagi enak aja atau akunya lapar dan udah lama gak makan buncis dipakai coel sambal. Ini gak enak, ada manis-manisnya. Kayaknya aku nyerah. Minum guys, aku udah gak sanggup lagi sama sambalnya. Ini masih anget, jadi tambah sakit, bukannya tambah. Nah, kalau orang-orang kan minum air yang agak anget tuh katanya enak, tapi aku gak bisa, malah tambah sakit. Oke guys, alhamdulillah ini masih banyak. Aku udah lumayan kenyang sih, tapi belum kenyang banget. Tapi kalau misalkan ini dimakan lalapannya doang, tapi gak pakai sambal, aku gak sanggup. Tapi nerusin juga aku gak sanggup, soalnya ini sambalnya beneran pedas banget. Jadi video kalian cukup sampai di sini. Jika kalian suka jangan lupa klik tombol like, komen juga di bawah. Dan jangan lupa subscribe guys biar channel YouTube aku lebih berkembang dan aku bisa banget bikin video lainnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Kayaknya ini beneran sambal terpedas yang pernah aku bikin. Bye.